Johan with Matno. Bekas kaki tangan Felda lah. Pengalaman selama 35 tahun bahagian di bidang perniagaan. Kemudian bersara pada umur 55 tahun. Muhammad Farid adalah anak saya lah. Dia berminat dalam bidang perniagaan IT. Beliau buat kerja-kerja sambilan. Berkaitan saya kerja sambilan berkaitan dengan dalam bidang IT, iaitu servis, repair, laptop apa semualah. Bahagian depan selain daripada pengurus perniagaan, mana kita ada mengendalikan apa photostat, print, binding, laminate. Jadi yang inilah akan membantu sikit sebanyak pendapatan kedai. Saya dah berdekat sahabat 6. Saya pernah kerja dekat kedai komputer ada dekat 5-6 tahun macam tu lah. 5-6 tahun. Lepas tu sebabkan kerjanya statik, tu cari peluang lain tu untuk apa? Buat repair ke. Sebab kebanyakan kedai komputer dia buat repair pun banyak pada servicing, tak pada repair motherboard. Tu yang tanya Farid tu, ada tak peluang lain untuk kerja kat sini? Jawatan saya kat sini lebih pada technician dan jurujual lah kat sini untuk membantu apa jualan. Sebab sini konsep bisnesnya lebih pada hybrid, servis dan sale kan. Sebab kita ada jual barang, kita ada buat servis motherboard. Technician tu lebih pada repair motherboard lah. Tapi kalau nak panggil technician betul-betul pun tak juga, ada engineering mainboard. Macam tu lah. Nama Muhammad Farid bin Johan, lahir di Kuala Selangor. Menetap di Kuala Selangor juga, dan pengajian terakhir saya dalam bidang IT programming di KLMU, Kuala Lumpur Metropolitan University. Anak yang keempat, saya saja dalam keluarga yang menjalankan perniagaan. Saya berkecimpung dalam dunia perniagaan yang berkaitan dengan component board repair ni sejak 8 tahun lepas. Tapi yang bermula, kalau ikutkan mulanya, daripada masa saya di college atau di universiti. Di situ starting permulaan saya bersenya. Kemudian saya daftar dengan SSM, dah cuba nak menceburi dengan penuh serius. Permulaan dengan saya buat di rumah saja. Saya buat bilik kecil dan kat situ saya buat repairing. Saya buat baik pulih komputer, rebuild komputer kat situ. Alhamdulillah, sebab permintaan yang banyak, kita dapat massive punya customer, dan hari ni saya alhamdulillah dapat buka perniagaan dengan short lot yang betul lah. Selain baik pulih komputer, kami menjalankan perniagaan menjual set komputer refurbished, komputer baru, aksesori komputer, dan juga kita membuat baik pulih printer. Selain pada itu, saya juga merupakan salah seorang community advisor atau committee advisor untuk Impen College, dan saya juga ada mengajar di Impen College untuk subjek tambahan berkaitan dengan component board repair. Selain itu juga, saya juga ada melatih dari program kerajaan pusat bawah program PIMA, di mana program untuk pelajar-pelajar yang ketinggalan akademik dibawa masuk dan dilatih untuk menjadi mahir dalam bahagian kemahiran. Harapan saya, okay, semua ahli peniaga atau semua orang yang meniaga ni ada harapan yang diletakkan. Dia tak semestinya harapan tu nak perniagaan tu lebih besar. Itu bukan saya punya harapan lah. Saya pun tak pernah terfikir untuk yang ke arah tu. Tapi saya punya harapan, yang pertama, saya nak mencari
pelapis baru, orang yang berminat dalam kemahiran yang saya bawa. Sebab nisbah untuk kemahiran untuk komponen buat repair di Malaysia sangat rendah. Keperluannya sangat tinggi. Jadi saya berharap satu hari nanti saya dapat melahirkan lebih ramai orang panggil sistem engineer ni yang lebih berkemahiran, bukan yang simple. Yang kebanyakan ada ni dia yang basic. Kita tak jumpa lagi orang yang advanced level, yang sampai komponen chip kita repair, kita distribute balik untuk mereka yang memerlukan. Jadi saya harap dapat melahirkan lebih ramai pelapis barulah akan datang.